الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. أمين يا رب العالمين. Terima kasih فضيلة الأستاذ Tuan Pengurusi Majlis kita hari ini yang diraikan Tuan Nazir, Tuan Imam Masjid Al-Ansar. Semoga semua di bawah tampuk kepimpinan ahli qariah semua dipandu ke arah yang diredai Allah, insyaAllah. Amin. Seterusnya yang saya hormati dan sanjungi para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis hari ini yang bersangka baik dengan saya. Ada sebarang salah silap kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya, yang saya sayangi dan saya kasihi, ayahanda dan bonda muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, semua yang ada dalam majlis hari ini, kita mengambil kesempatan berhimpun ramai-ramai. Pasti ada di kalangan kita wali-wali Allah. Jadi kita doa yang pertama, berkat doa malam Jumaat yang mustajab doa, kata Imam Syafi'i. Yang pertama kita doa supaya Ya Allah ampunkan dosa kami semua. Amin. Yang kedua, Ya Allah masukkanlah kami ke dalam syurga Firdausil A'la bersama Rasulullah dan jangan masukkan kami dalam neraka. Amin. Yang kedua, kita mohon Ya Allah, matikanlah kami dalam mati yang sebaik-baik kematian. Amin. Ya Allah, terimalah semua amalan kami walaupun tak tahu mana, kerana kalau Allah tak terima amalan kami, maka kami daripada kalangan orang yang rugi. Amin. Yang keempat, Ya Allah, tulislah nama kami sebagai orang yang sentiasa dijemput untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bumi Mekah Al-Mukarramah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semua sihat? Alhamdulillah. Okay. Saya ada dua benda saya nak buat. Pertama, saya nak testing mic ni dulu. Boleh lah, cuba. Saya bagi tu, try sat. Tengok jadi. Tuan-tuan syok lah.
Ani kemahe. Ani syurga. Okey. Okey, yang lain. Yang kedua, boleh kalau saya minta izin sebab tadi tanya semua riwayat sihat. Boleh tak nak minta tolong kalau mai duduk sampai sini boleh tak? Mai duduk dia majlis ilmu ni dia bukan sembahyang, dia tak boleh duduk dalam form, dia kena berhimpun. Terjadi sikitlah. Baru betul ya, dia baru betul. Baru betul. Jadi kita tak payah jerekah sangat ah, kita cakap biasa ah. Majlis-majlis ilmu kan. Eh. Okey. Cantik cantik. Jadi marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan baca surah Al-Fatihah. Malam ni ingatlah, malam ni memang malam mustajab doa. Imam Syafi'i sebut dalam kitab Diwan Imam Syafi'i, malam Jumaat malam mustajab doa. Dan kata ulama yang mengikut, tidak adalah yang kami bacakan doa. Even saya sendiri, tak ada lagi doa yang diminta pada malam Jumaat yang tak pernah makbul. Malam ni cukup mustajab. Lepas tu kita lagi tadi dalam countdown tu tak nampak lah pula. Dalam tu ada awal Ramadan. Tapi tidak ada awal Rejab. Satu Rejab malam tu doa mustajab juga. Kalau tak silap saya, kali ni satu Rejab dengan Khamis malam Jumaat sekali. Cuba-cuba tengok. Betul tak? Saya pun tak tahu. Cuba tengok. Itu maknanya ada dua kali malam mustajab doa yang disebut Imam Syafi'i. Pada 12 hari bulan Januari. Itu malam Rejab. Satu Rejab. Kalau tak silap saya lah. Di malam Jumaat, malam mustajab doa. Kata ulama, tidak adalah yang kami berdoa malam Jumaat. Melainkan semua itu mustajab. Jadi malam ni kita niatkan surah Al-Fatihah yang kita baca ni, kita niat supaya dihadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan juga khusus kepada ahli qaryah Masjid Al-Ansar dan semua surau yang bernaung di bawah Masjid Al-Ansar. Dan juga kepada sekalian muslimin muslimat, andai ada di kalangan kita yang sakit, semoga dengan Fatihah dan berkat majlis ini Allah sembuhkan penyakit. Yang mana yang dalam dilema, Allah bagi temu jalan keluar. Yang mana yang berhutang, Allah mudahkan kita melangsaikan hutang. Yang mana yang ada dalam kemelut ataupun masalah, semoga Allah keluarkan dia daripada masalah dia. Dan yang mana yang bujang, Allah temukan jodoh yang soleh dan solehah. Yang mana yang dah berkahwin, semoga Fatihah dan berkat doa kita dan majlis ini Allah kurniakan mereka anak. Dan yang mana ada anak, semoga anak-anak semua jadi anak-anak yang soleh dan solehah, penyejuk mata. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. جمعة الصلوات. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله
وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله، وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. وجعل الأنصار صلاة الله سلام الله، الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بآل البدر يا الله، ومن هم ومن غمة بآل البدر يا الله. يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول لله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. جنتي جنتي Tuan Bursi, macam saya tanya tadi lah, malam ni tajuk dia kuliah maghrib perdana, apa tajuk dia? Hak seorang bagi kata imarah masjid, hak seorang bagi akhir zaman, hak seorang bagi banyak sangat kata mana satu ni. Oleh sebab itu saya cuba santuni semua. Imarah masjid pi, sunnah Nabi pi, apa akhir zaman saya pi. Disebabkan itu ada satu hadis saya nak baca kat tuan-tuan. Starting dia, setakat ni jarang dengar lagi orang baca. Saya pun dengar Imam Muda Megat baca. Jadi masa Imam Muda Megat baca tu saya rasa macam lazat. Jadi saya tak mau dengar saja. Dengar Imam Muda baca, sedap lah. Saya buka kitab hadis, baca pula. Jadi saya bagi kat tuan-tuan hadis ni. Okay. Nombor rujukan dia, Imam Bukhari 1338. Imam Muslim 2870. Imam At-Tirmizi 1071. Maknanya saya duk cakap kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada handphone, tuan-tuan kat Google tu tuan-tuan boleh je. Bukhari 1338 keluar hadis saya baca ni. Muslim 2870 keluar hadis ni. Tirmizi panjang sikit hadis dia. Imam Bukhari Muslim sama. Imam At-Tirmizi dia panjang sikit. Hadis dia 1071. Tulis Tirmizi 1071. So tuan-tuan akan dapat tiga hadis bunyinya nak sama tapi kena gabung baru dapat cerita dia. Okey. So saya baca hadis tu kat tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan dengar. Dan tuan-tuan akan berbangga disebabkan kita duduk di negara kita Malaysia. Tuan-tuan kena faham maksud saya lah. Mencintai negara tu satu benda. Mencintai pemimpin satu benda. Tapi jangan cinta negara dengan cinta pemimpin sekali. Sebab apa? Sebab pemimpin silih berganti. Tapi Malaysia tetap negara Malaysia. Jadi kita berbangga negara Malaysia sebab apa? Sebab kita boleh sembahyang, boleh buat maulid, boleh buat macam-macam. Ni nanti Isra Mi'raj lagi. Tuan-tuan dengar hadis ni, tuan-tuan akan terkejut. Baik, hadis tu saya ulang sekali lagi. Imam Bukhari 1338, Imam Muslim 2870, Imam At-Tirmizi 1071. Okay.
Apa hadis dia bunyi? Saya terjemah Melayu tu senang. Baru sedap sikit tak urai. Ini sebenarnya kempen saya. Saya punya peribadi punya kempen. Nak baca ni sampai maulid, sampai semua dengar hadis. Apa dia hadisnya? Hadis dia kata macam ni. Bila mana umat aku masuk dalam kubur, kata Nabi. Ini hadisnya. Dan bila mana umat aku dimasukkan ke dalam kubur, mana mati lah. Bahasa mudah, bila seorang hamba Allah mati, ditanam dalam kubur. Itu maksudnya. Tapi saya baca tadi, terjemahan hadis dulu. Bila umat aku masuk di dalam kubur, maka beredarlah orang yang ada di keliling kubur dia tadi, tidak jauh. Tidak jauh. Sehingga kan tapak kaki orang tu, orang dalam kubur boleh dengar. Maknanya kalau kita bandingkan dia dalam kubur, di tujuh kaki ya. Sudin kata tu betul lah. Dalam tujuh kaki, buka tiga kaki, lintang pun tujuh kaki. Jadi bila tanam tu, kita berjalan tu, dia boleh dengar. Dalam hadis yang lain, langkah tu tujuh. Tujuh langkah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kalau dari sini, jenazah tu, mana tak sampai pintu ni, dia ada tangkau dah. Peristiwa ni berlaku. Apa berlaku? Dalam hadis tersebut, maka datanglah malakan, dua malaikat. Imam Bukhari Muslim, malakan, dua malaikat. Imam Tirmizi, dia hurai. Dia kata, mungkar dan nangkir. Dia sebut. So, ni dalil, ada soalan dalam hadis. Jangan kata tak ada Allah, kita perkara ghaib yang kita kena beriman. Ada soal dalam kubur, ada mizan, ada syurga, ada neraka, ada titian sirat, itu semua akidah. Ada ni malaikat, mai dua malaikat. Apa malaikat tu buat akidah? Dia dudukkan orang yang duduk dalam kubur tadi tu, yang berbaring, dia dudukkan dia. Kedua-dua malaikat tadi tu pegang kita dan dudukkan kita. Bukan berdiri, duduk. Dia berdiri. Malaikat berdiri, kita duduk. Maknanya kita lepas tu menghadap dia. Lepas tu, malaikat kata, apa kita soalan? Orang baru beredar. Tak jauh pun. Peristiwa tu dah berlaku. Selalunya yang kita dengar adalah marrabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Itu semua betul. Yang ni, first soalan ni dulu. Baru saat lagi masuk. Wa marrabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka. Ini first soalannya. Apa soalannya? Soalannya ialah bila didudukkan hamba kita ni, dia tunjuk dulu gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu soalan. Wahai Allah, soalan. Dia tunjuk tasawur. Dia tunjuk tasawur maknanya gambaran Nabi Muhammad. Bahasa kita hari ini, kalau orang nak contohlah, benda mungkin salah saya cakap, tapi gambaran mungkin macam hologram. Dia buat keluar satu manusia, orang tu adalah Rasulullah. Dia tanya soalan kat orang dalam kubur. Dia kata apa? Angnai orang ni. Oh tu, susah soalan. Susah soalan tu. Soalan pertama masuk kubur. Dia tunjuk gambar, dia tanya, angnai orang ni? Orang malaikat tu tanya. Kalau maknanya maulid tak baik, sirah tak baca, macam mana dia? Nabi bagi jawapan. Nabi kata, maka orang yang kafir dan orang munafik itu masuk. Dia kalau orang kafir saja tak apa. Ini Nabi sebut dalam hadis tu, orang kafir dan munafik. Nabi sebut. Betul. Orang munafik ni dia pakai kopiah macam kita. Pakai serban macam kita. Pakai kain pelikat, baju Melayu macam kita. Silap-silap semayang belakang kita. Tu selalu buat terkejut. Tu Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapa segala munafik. Surah Al-Munafiqun tu turun cerita pasal dia. Iza ja'akal munafiqun. Betul ya? Tu cerita pasal dia. Dia semayang tak mana? Belakang Nabi. Belakang Nabi. Kita doa malam ini, malam Jumaat. Ya Allah, jauhkan kami daripada perangai nifaq. Amin. Ya Allah. Jadi, perangai itu kotor. Perangai itu kotor. Sebab dia termasuk dalam orang yang tak boleh jawab soalan itu. Nabi kata, ada pun orang kafir dan orang munafik. Bila malaikat tanya, ada hangrai tak dia ni sebelah? Dia tak jawab. Kalau Imam Bukhari, dia kata apa? Kalau hadis Imam Bukhari yang Muslim, dia kata apa? Kami kata,
Kami ni kira kata dia ni macam orang ni untuk kata, ah, dia jawab lagu tu. Kalau orang Melayu, kita tak jawab lagu tu sebab itu orang Arab dia bahasa. Kalau orang Melayu, bahasa dia. Pasal tak kenai lah mereka. Tapi dia tak tahu. Ha, bahasa dia lagu tu. Kalau orang Arab, kami kata dia ni macam orang lain untuk kata, ah, maknanya orang tak kenai lah. Ha, faham, faham tak? Dalam hadis tu dia cakap lagu tu. Saya terjemah kat tu. Maksud dia, dia tak bahasa. Malaikat aku tak kenal orang ni sebut dia tu tau. Malaikat dengar-dengar dia jawab lagu tu. Malaikat kan dua orang. Salah seorang daripada dua tadi dia pegang hammer. Dia pegang hammer, tukul dia besar. Dia hentam kepala kawan tu. Sebab dalam hadis tu, cuba kalau buka dia tulis. Baina uzunain. Di antara dua telinga. Dia hentam di antara dua telinga. Maksudnya ni, dia hentam kawan tu. Boom. Masuk tujuh petala bumi. Tenggelam. Hadis Imam Bukhari dan Muslim dia tulis apa? Kawan tu menjerit. Semua makhluk dengar dan gerun dengar dia menjerit. Kecuali manusia dengan jin yang tak dengar. Makna kalau kita tengah jalan gitu kan, bukanlah lama sangat. Angkat duduk, tanya, hang kenai tak? Tak kenai. Bom, hentam pun. Mana mungkin kita baru duduk tang pintu. Dia jerit dah. Jeritan dia tadi tu takut. Makhluk ni semua dengar. Kecuali manusia dengan jin saja yang tak dengar. Oh, kena tu. Oh, bom, masuk dalam tujuh kita lagi. Apa malaikat buat? Malaikat angkat dia balik. Tetap tak tanya dah, hentam lagi sekali, boom, masuk lagi sekali, angkat balik, hentam balik masuk. Nabi hentam sampai bila? Sampai kiamat. Satu soalan lah. Sebab hang tak kenal Nabi Muhammad, dia bawa kita semayang, dia bawa kita puasa, dia bawa kita akhlak, hang tak kenal. Kacau lah. Ada pun orang beriman, Nabi kata, ah, tersolah, kita doa, ya Allah masukkan kami dalam golongan orang beriman ni, amin. Nah, kita nak yang ni kan, kita mau. Yalah, yalah, kalau bahasa kita, pernah lah main nak kenal Nabi, main majlis, maulid, duduk ramai-ramai, bersesok, berselawat, parking, jom-jom, jalan. Mesti kita nak yang ni, balasan kita, ikhlas tak ikhlas, sultan lain, aku nak yang ni. Susah lah nak hitung ikhlas. Jenuh lah, kalau nak jadi Rabi'atul Adawiyah, tak kena. Rabi'atul Adawiyah kata apa? Ya Allah, kalaulah engkau membakar aku di dalam api neraka dan engkau redha aku, aku sudi. Eh, jangan. Tak berani nak doa lagu tu. Tak berani. Tak berani. Tak tahu kalau Tok Imam berani angkat tangan pada lagu tu. Cuma telah Aisyah lagi. Ya Allah. Kalaulah masuk neraka itu kerana engkau redhakan aku. Sebab tak boleh masuk. Nak amin mazayau. Ha, tu Rabi'atul Adawiyah. Boleh lah. Hasan al-Basri pun kena dengan dia. Tu Maulana tu. Hasan al-Basri tu. Antara sebaik-baik tabi'in tu. Pun kena dengan dia. Terror lah. Ha, kita bukan level tu lah. Kita level awam. Ikhlas cerita lain lah. Yang penting aku main ni, aku nak kumpulan ni. Aku nak masuk dalam ni. Apa dia? Ada pun orang yang beriman. Orang Islam beriman. Dia tengok-tengok gambar tu. Dia tu, eh, ini Muhammad. Oh, dia kenal. Itu tak sia-sia tu anak-anak tuan-tuan ni. Macam, okay, kalau ingat balik. Dari zaman kita kecil. Zaman saya kita kecil. 40 tahun sudah kita kecil. Ha, mana ada lagu Rasulullah. Lagu yang ada pun lagu sedih. Ya? Rasulullah dalam mengenang kami susuli lembaran sirah. Kan kita sedih yang tu lah kan. Ha, kita yang tu lah. Lagi ada gopar Rasulullah. Ada zaman kita kecil tu. Mana ada? Adam, Idris, Nuhud, Soleh. Eh, itu bukan. Rasulullah tu semua Nabi. Tak pasti Rasulullah. Apa lagi yang lagu ada? Tak ada. Zaman lah lega. Anak-anak. Apa yang lagu tu? Yang Ustaz Nizam tulis tu. Allahu Allahu Allah. Kalau orang tanya, macam mana rupa Nabi? Kita boleh khabar. Rambutnya ikal ma yang tidak terlalu panjang. Tingginya yang sedang, dada luas berbeda. Kalau tanya pula, bibirnya yang lebar menandakan perurah. Membaca Al-Quran dengan penuh fasahah. Tanya mantau Nabi pula. Matanya yang terang sangat
suka bercela. Nampak yang di belakang dan depan serentak. Orang tanya Nabi berjalan macam mana? Bak condong ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Mana kalau kita baca lagu tu, pejam mata, ada dapat sikit gambaran tasawur Nabi itu macam mana. Jadi ada pun orang beriman, dia jawab, ini Muhammad, Rasulullah. Dia sebut, Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Dia kata lagu tu. Bila dia kata-kata macam tu, maknanya dia kenai. Bila dia kenai, malaikat kata apa? Unzur. Hang tengok tempat hang dalam neraka. Malaikat tunjuk. Hang tengok tempat hang dalam neraka. Adapun semua orang yang ada dalam kubur ketika itu nampak kedudukan kawan tu dalam neraka. Malaikat kata, asalnya hang duduk dalam neraka kerana hang kenai Muhammad, Allah pindah hang masuk dalam syurga. Ini. Tu hadis saya dah bagi dah kat tuan-tuan. Tiga hadis sahih tu saya bagi untuk rujukan. Disebabkan kamu kenai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sebab tu bukan saja-saja. Kita ni rezeki kita zaman dulu-dulu. Orang tua dia nak cerita, nak explain. Mungkin benda-benda ni agak sukar dengan kekangan zaman. Tapi kurang-kurang orang tua memastikan kita pandai baca selawat. Macam tuan-tuan baca tadi, last kali tuan-tuan baca selawat Badar bila? Mungkin lama lah. Tapi bila petik dia keluar. Petik dia keluar. Sallallahu ya abnani. Petik dia keluar. Walaupun mungkin berselerak bunyinya, tapi rhythm dia ada. Kita tahu sallallahu ya adnani. Tuan-tuan boleh baca. Tuan-tuan boleh baca. Walaupun mungkin dari segi Arab ada lari-lari sikit, tapi kita boleh baca. Maknanya dia lekat. Dia yang tak boleh baca kalau bunyi dia blur. Yang tu lain. Kalau kita baca selawat yang selawat ni, apa selawat majlis-majlis biasa tu lah. Sallallahu ala, macam lepas mayang tadi kan. Semua orang boleh sambung. Ya Nabi salam anta syamsun anta badrun. Kalau tanya mungkin kita tak tahu makna, tapi usaha orang dulu-dulu bagi yang tu lekat dekat kita. Jadi kita sekarang kena bagi upgrade daripada yang tadi tu. Bagilah cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itulah satu-satunya cara untuk mendorong semua orang untuk kasih kepada Nabi. Sebab tu salah satu sunnah Nabi adalah mai masjid. Nabi memang suka kita mai masjid. Tawaran-tawaran yang luar biasa diberikan kepada orang yang mai masjid. Tuan-tuan yang ingat tuan-tuan duduk saja. Tuan-tuan duduk ni, dia ada bertindih banyak pahala. Majlis ilmu pahala dia lain. Okey? Iktikaf pahala dia lain. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Sesiapa yang ambil wuduk daripada rumah dia. Okey? Mai masjid, semayang. Kemudian dia tunggu waktu semayang. Atau dia ambil wuduk daripada rumah, dia mai awal, dia tunggu waktu semayang. Esok lah Jumaat. Dan ramai orang ambil wuduk awal, mai duduk, tunggu waktu nak semayang Jumaat. Betul? Tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan saja. Walaupun tuan-tuan lena. Walaupun lena. Walaupun lena. Kan kita ambil wuduk mai awal, lena lah. Sementara tunggu tu khatib, tak naik lagi. Duduk tu terlena, duduk lagu tu sandar tu. Jaga. Orang lagu ni apa pahala dia? Saja tanya tuan. Apa pahala dia? Orang yang ambil wuduk daripada rumah atau tempat dia, kediaman dia, tempat kerja dia, ofis ke apa ke, dia ambil wuduk, dia main masjid, dia duduk dalam masjid awal, dia tunggu waktu sembahyang. Kita ni tengah tunggu waktu Isyak. Pahala dia apa? Semua yang sedang menunggu ni ditulis seperti orang yang sedang bersembahyang sampai masuk waktu Isyak sekali lagi. Hadis Nabi lah. Atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bukan duduk saja. Dia tuan-tuan dikira sebagai orang yang tengah semayang. Ni macam orang tengah duduk semayang. Pahala dia duduk masuk. Orang macam tengah semayang. Wah, kita tak semayang. Kan? Kita duduk-duduk menunggu waktu semayang. Tetapi ditulis pahala seperti orang yang tengah duduk semayang. Ada benda tu hanya dapat dekat masjid saja. Lepas tu dah syar tu. Itu sunnah Nabi. Sebab tu Nabi punya pahala kita memang tak boleh Nabi. Maka eloklah kalau kita start langkah yang pertama untuk keselamatan akhir zaman ni,
adalah mengenali susuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ini hadis ni kami dapat. Hadis ni ada di dalam hadis Imam Muslim. Saya baru dapat hadis ni sebab dialah dah duduk di Mekah 2-3 kali baik-baik. Terlintah, ish. Takkan Nabi tak pernah mai tahun sini kan? Buka kitab. Baca. Jumpa satu hadis. Hadis ni dekat dengan kita sebab kita ni orang yang dikelilingi oleh laut. Kita ni orang yang dikelilingi oleh laut. Nabi dah, Nabi orang pada masa yang. Cerita dia, nanti kalau nak buka, hadis ni berkaitan dengan perang buak. Perang buak. Bawaukoh, buak. Bawaukoh, buakoh. Nama perang tu. Dia perang buak ni, dia tak berlaku. Dia tak sempat nak berlaku. Kerana Nabi kumpul tentera macam perang Badar. Nak pergi hijack barang rampasan juga. Tapi macam perang Badar lah. Kan Abu Sufyan. Asal Nabi nak pergi hijack Abu Sufyan. Tapi tak dapat. Perang lah. Abu Sufyan dah lari lah kot lain. Sama juga. Perang buak ni Nabi dah susun strategi. Nak ambil harta rampasan perang. Nak rampas harta tu. Sebab harta tu orang Islam punya. Tapi dapat dihidu awal. Jadi dia tu belah kot lain. Dia tak dapat, tak sempat berlaku perang tu. Tapi tim Nabi berkumpul. Mana tempat dia berkumpul? Dalam hadis, nama tempat dia ialah Yanbu'. Nama tempat dia Yanbu'. Ya nun ba'id Yanbu'. Yanbu' ni setengah jam daripada Badar. Okay, tengok elok-elok saya tunjuk peta kat tuan-tuan. Yalah nanti tuan-tuan nak pergi Mekah, Madinah, boleh pergi. Belajar sikit pergi Yanbu'. Ramai orang Melayu duduk kat Yanbu'. Ramai. Especially geng-geng orang minyak ni ramai. Geng-geng apa petrolium ni semua dah lah. Dia dekat tepi laut. Kalau dalam peta, bawah ni Yaman. Atas ni Mekah, Madinah, Palestin. Madinah ni dia ke, kalau dalam peta aku tu dia ke sebelah kiri kita, dia ke sebelah kiri lagi. So daripada kiri, ni Madinah, Badar Yambuk. Yambuk dah hujung laut dah. Ha. Tempat ni dekat Yambuk. Nabi sampai dekat situ, Nabi berkemah dekat tepi laut. Nabi orang Padang Pasir bila tengok laut, macam mana nak makan? Benda apa nak ada? Mana nak roti tangkai ikan? Jangan kata orang lain ambil kita sudahlah. Hak mana siapa? Macam saya lah. Tak roti mancing, tak roti buah. Buah tu memang tak dapat lah. Ha. Akhirnya beli dekat ni lah. Merkit je lah. Tapi cuba bagi kat tuan-tuan. Geng-geng memang duk turun daun, apa-apa. Turun parik tu jenis tangkap ikan. Oh, terjun tu dapat dia. Dapat dia. Ha, cekau tu dapat. Kita tak dapat. Orang Padang Pasir lah kita dapat lah. Duk tepi laut, lapang. Sahabat main mengadu. Ya Rasulullah, kami lapang. Nabi kata apa? Orang tu kata Nabi ni special. Dia, ya Allah, berilah kami makanan. Tak ada. Nabi cakap ya, InsyaAllah Allah akan mengenyangkan kita. Nabi kata lagu tu ya. Nabi kata lagu tu saja. Dalam hadis tu terbuka. Hak ni yang tulis kitab ni nama dia Dr. Nizar. Dr. Nizar ni salah seorang pakar. Pakar sejarah. Ada di Madinah. Kitab ni di Madinah. Saya beli kitab ni kat Madinah. Saya buka, saya selok. Memang cok. Kerajaan Saudi. Ha. Ya, aku lah nak kata bida'ah. Sebelum Naipan nak kata bida'ah kat saya abang saya siap lah. Saya ni baca hadis sahih pun orang kata bida'ah juga. Itu payah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi duduk tepi laut, sahabat, ya Rasulullah, kami ni lapar. Macam mana nak buat ni? Yalah nak suruh tangkap ikan mana nak hati? Nabi kata tak apa, Allah akan mengenyangkan kita. Elok Nabi kata lagu tu, tu dia, ombak mai. Laut bawa makanan mai. Depa hantar mai satu ikan yang besar. Ikan ni disebut ikan yang besar. Maka sahabat bila nampak ikan, mereka pakai potong lah. Ha, yang tu jangan tanya saya lah, mereka potong dulu lah. Mereka pun tak tahu. Yalah, orang pada siang tengok ikan siang macam mana, mana kita tak tahu. Tak tahu lah macam mana, tapi mereka potong ikan tu, mereka bakar. Makan. Ha, tu. Apa dia? Rupanya salah satu makanan sunnah Nabi yang Nabi biasa makan, ikan bakar. Ha, ada hadis.
Jadi bila tuan-tuan nak makan, saya cerita ni bukan cuba. Bila tuan-tuan nak makan, ini makanan Nabi bisa makan. Makan elok-elok, makan sonok-sonok, makan dengan penuh rasa bangga. Ini makanan Nabi ni. Nabi bisa makan dengan para sahabat. Mana? Saya si abang lagi tempat dia, nama dia, kitab semua abang tuan-tuan. Ni Ma'alim Madinah nama kitab ni. Lepas tu, sahabat kata apa? Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa arduh. Kata apa? Kami ni curious. Ikan ni besar mana? Maka saya dan 5 orang, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, kami pisat. Kira orang tak nampak kami. Maknanya, kalau saya baca kitab tu, seolah-olah mereka semua dah makan kenyang, mereka, okey, habis dah makan semua, pergi kat kemah lah. Mungkin. Hak mereka ni duduk pergi kat rangka ikan tadi tu. Dia kata apa? Kami 5 orang panggil orang yang paling tinggi di kalangan tentera yang ada dan unta yang paling tinggi. Tentera paling tinggi, seorang, unta paling tinggi. Kami suruh dia naik unta tadi, jalan masuk dalam rusuk. Kan ikan, kan ikan kan dia ada dia punya tulang tu kan. Kalau ikan lepiak tu tak nampak lah. Tapi kalau ikan nak macam ikan poh, rosak lalu tu kan. Adalah dia punya rangka dulu tu kan. Macam ikan jos kan dia ada rangka dulu tu kan. Jadi dia kata, siapa potong ikan? Nak ingat dia potong ikan tu. Itu azan tu, azan tu. Tengah syok tu nak cakap. Azan tu, azan tu. الله أكبر الله أكبر مرحبا الله أكبر الله أكبر مرحبا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله مرحبا بحبيبه أشهد أن محمد رسول الله مرحبا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله Thank you.
الله أكبر الله أكبر محمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه آتي سيدنا محمد والشرف والدرجة العالية بعث مقام المحمد. إنك لا تخلف الميعاد إنك أنت الغفور الرحيم. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala bagi kita berjumpa pada malam Jumaat buat perkara yang bermanfaat. Boleh jadi kalau kita tengok minggu lepas ke bulan lepas ke malam Jumaat mungkin kita tak buat apa, kita duduk seorang-seorang ke, duduk tengok TV ke, kita duduk kat luar ke, kan kita duduk buat. Hari ni rezeki kita pada 8-9 Jamadil Akhir, Allah pilih kita duduk malam Jumaat dalam masjid pula tu. Surau sepasang. Ini masjid. Surau-surau lah. Bagus. Masjid. Lain pula hukum dia. Keadaan duduk kita dikira sebagai pahala. Pahala semayang pula tu. Duduk pula i'tikaf. Berkumpul dengan orang soleh. Menjadikan hati kita lembut. Bila kita duduk dengan orang soleh, hati kita lembut. Mudah kita hafam. Kena pula kita cerita bukan cerita benda lain, kita cerita pada sebaik-baik manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rezeki sungguh. Kemudian malam ni tajuk yang diberikan tiga benda ada habaqillah gitu kan. Tiga perkara. Pertama apa, mengimarahkan masjid, kemudian sunnah Nabi, kemudian peristiwa akhir zaman. Maka kita cuba kumpul tiga-tiga duduk dalam perbincangan. Maka mukadimah kita, kita bagi tahu betapa besarnya kena-kenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya dengan mengenali Nabi Muhammad sahaja terus boleh tukar kedudukan dalam neraka, masuk dalam syurga. Itu kalau orang yang masuk neraka. Kalau orang yang dah memang masuk syurga, betul kenai pula Nabi Allah, kedudukan luar biasa. Jadi dalam proses kita nak buat lagu tu, kita cuba nak kaitkan semua benda hidup kita dengan Nabi. Dan kita bukan orang yang panggil ghulu. Ghulu ni berlebih-lebihan. Ghulu ni dia berlebih-lebihan. Kita bukan orang macam tu. Kita orang yang kita nak ghulu dengan Rasulullah ni pada semua benda. Bukan orang yang over. Over ni Nabi tak buat pun dia buat. Lepas tu dia kata Nabi buat. Tak betul je lah lagu tu. Contoh dia bila kita cakap pasal sunnah Nabi dan sebagainya. Kita buat sesuatu, orang kata kat kita, ni apa buat apa? Benar Nabi tak pernah buat. Ini para sahabat pun tak buat. Dia lebih pula daripada mereka. Sebab apa? Sebab sunnah Nabi, dia bukan pada Nabi buat. Dia tiga. Sunnah Nabi, ma'udhifa ilan Nabi. Sunnah, ma'udhifa ilan Nabi. Apa yang kait dengan Nabi? Tiga benda. Nabi buat, Nabi bercakap, Nabi diam. Ni semua sunnah Nabi. Contoh. Ini saya selalu saya bagi contoh ni bagi tuan-tuan, senang nak habang, senang nak habang, jangan takut. Saya akan bagi tuan-tuan faham. Sebab guru-guru kami buat macam tu kat kami, dia bagi kita faham. Contoh. Saya tanya tuan-tuan kat sini, simple lah ya. Nabi pukul dah anak-anak Nabi. Nabi tak pukul anak-anak Nabi. Hadis Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu Allah. Beliau dihantar oleh mak beliau untuk duduk dengan Nabi daripada umur dia 8 tahun. Kemudian dia duduk dengan Nabi 10 tahun. 18 tahun umur dia. Maksudnya daripada 8 tahun, duduk dengan Nabi 10 tahun di Madinah. Nabi wafat umur dia 18 tahun. Sayyidina Mu'adh bin Jabal. Keluar masuk rumah Nabi. Nabi kalau nak berdiri, kalau ada waktu Nabi penat, Nabi akan jadikan bau Sayyidina Mu'adh bin Jabal sebagai tongkat Nabi. Nabi akan pegang bau dia, Nabi relax duduk dulu. Power tu weh. Duduk sebelah Nabi macam tu. Dia kata apa? Wallahi 10 tahun aku duduk dengan Nabi. Nabi tak pernah pukul aku. Nabi tak pernah kerdik aku. Nabi tak pernah marah aku. Nabi tak pernah tanya kat aku. Awak ambil lagu tu. Tanya lagu tu pun tak pernah. Bayang. Saya tanya tuan-tuan. Nabi pukul yang mana? Nabi tak pernah pukul. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan pukul ya? Saya pukul ya? Kita pukul. Habis tu lagu mana? Kita buat benda Nabi tak buat. Mampus kita. Tak apalah kita lebih kui kita lah, dia tahu kita lah, tahu. Kaki tuan-tuan, betih tuan-tuan, apa tak ingat? Apa tak ingat? Tali pinggang hingga
Ni belakang ni, belakang ni hanger memang confirm. Ha. Kalau ganaslah maksudnya kan. Ha, sekarang ni kalau kita kata kalau kita buat sesuatu benar yang Nabi tak buat. Betul mak bapak kita kalau boleh. Sebab tu saya kata, perkataan tu jangan senang-senang kata. Jangan main di bibir kita benda tu. Sebab benda tu tak betul. Sebab apa? Sebab ada benda yang Nabi tak buat. Tapi kita kena buat. Contoh dia, pukul yang enam. Nabi beritahu dalam hadis kan. Muru awladakum bisolah. Wahum abna'us sab'ah. Suruh anak kamu semayang. Umur dia 7 tahun. Wadribhum. Pukul dia bah. Eh, tadi Nabi tak pukul anak. Kemudian dia pula suruh kita pukul. Lagi bahaya kalau kita nak bincang tajuk tadi. Apa dia? Kalau Nabi suruh kita buat tapi dia tak buat. Maknanya Nabi hipokrit. Rampui. Takkan nak kata lagu tu. Itu bahaya perkataan-perkataan tu. Nabi memang tak payah pukul anak dia. Sebab anak dia anak Nabi. Anak kita ini bapak dia. Ini masalah dia. Tinggal bapak dia. Biasa penting sekolah. Sebab betul nak anak kita rumah pergi sekolah. Memang tak lah. Betul tak betul? Jadi Nabi tahu umat dia. Nabi mengenali umat baginda. Kan Nabi cinta kita, dakhwat. Nabi tahu. Ni kalau mereka tengok aku tak buku anak, mereka tak buku anak, mereka esok macam mana mereka nak tarbiah anak mereka. Maka Nabi pergi hadis kat kita. Muru awladakum bisolah wahum abna'us sama'ah. Perintahkan anak kamu semua yang umur 7 tahun. Wadribu mempukui mereka masa umur mereka 10 tahun. Boleh pukui. Siapa ajak? Nabi ajak. Maka memukui anak tadi bukan termasuk dalam benda yang Nabi tak buat. Kita buat. Dah. Perintah Nabi kita tunaikan. Oh, betul. Boleh faham tak? Ha. Lagi contoh soalan lain. Ini sebab tu saya kata, tuan-tuan dengan Nabi, jangan senang-senang. Ni apa mak Nabi tak buat, ni apa mak Nabi tak buat. Jangan kata lu betul. Ada benda yang kita kena buat sebab zaman kita. Zaman Nabi, tak perlu ada mufti. Ada Nabi cukup. Main dengan orang yang mulut cempak ni. Zaman Nabi pun ada juga. 3 orang. Tapi yang ketiga ni saya masih dalam proses rujuk balik. Sebab saya baru dapat, saya dah duduk cerita ke orang dah banyak. Baru ni dapat nama dia. Tu nak cari balik orang yang sama ke tak. Ada 2 nama yang awal, Zul Khuwaisirah dengan Zu As-Sudayyah. Zul Khuwaisirah dengan Zu As-Sudayyah. Ni pun mulut cempak zaman Nabi. Zul Khuwaisirah, Nabi tengah bagi peperangan harta rampasan perang. Surah Al-Anfal. Nabi duk bagi harta rampasan perang, perang Hunain. Antara perang yang paling banyak Nabi dapat harta rampasan perang. Tengah duk beda-beda bagi, dia kata apa kat Nabi? Ya Muhammad, i'dil. Ui, mulut cerupak cakap macam tu dengan Nabi. Ya Nabi Muhammad, berlaku adil lah kamu. Loh, ada orang lain lebih adil daripada Nabi kita kah? Hang duduk tengok Nabi pun hang masih dubak mulut cerupak lalu tu kah? Tapi Abang kata keturunan orang macam tu ada lebih kat ni. Nabi Abang kat para sahabat, Abang pergi bunuh dia Zat. Baca hadis. Nabi kata Abang pergi bunuh dia Zat. Sahabat Nabi dia tengah duduk ni. Nabi kata nanti daripada dia lah nanti keluar keturunan mulut cerupak ni. Jadi dia tak entang dengan Rasulullah, tak ada rasa izah, tak ada rasa adab, tak ada. Cakap lepas. Lepas tu sanak kat Nabi. Jangan buat ni, benar Nabi tak buat. Nabi cukup tak suka dengan orang. Ui, sedap betul. Contoh apa? Paling simple. Kawasan Keramat ni, banyak sekolah-sekolah agama. Banyak madrasah. Antara benda yang mereka highlightkan adalah anak-anak tuan-tuan akan diterapkan dengan kehidupan sunnah Nabi. Bagusnya. Tak salah apa pun. Yang pertama, antaranya mereka akan terlibat dengan sukan-sukan sunnah. Menunggang kuda, memanah, berenang dan sebagainya. Saya kata, bila Nabi berenang? Sudah. Saya tanya tuan-tuan betul-betul. Bila Nabi berenang? Duduk kat yang buah pun Nabi tak turun lup. Bila Nabi berenang?
Kan? Jadi maknanya ada perkara yang anak tuan-tuan buat yang Nabi dah buat, berenang. Berenang tu sunnah ke tak? Ya, sunnah. Sahih hadisnya. Apa dia Nabi kata? Alimu auladakum sibah. Ajarkan anak kamu berenang. Jadi berenang bukan berenang Nabi buat. Tapi Nabi bercakap suruh buat. Sama macam baca Yasin dalam Quran. Nabi kata baca Quran, baca Yasin. Apa Yasin? Silibaskan Yasin dalam kehidupan seharian kita. Masjid di Malaysia, silibasnya Mahabih Malam Jumat. Boleh faham? Nabi Jaya Yasin namanya mana? Nabi peringat dekat kita. Dia hadis dia duduk kat mulut, bukan duduk kat buat. Boleh faham? Haa. Bila tuan-tuan tengok, even ustaz-ustaz yang termasuk dalam golongan mereka yang haluan kiri yang duduk kata bidang semua ni, dia faham tak? Antara sukan sunnah adalah berenang. Itu soalan dia, bila Nabi berenang? Nabi tak nak berenang. So, mana kita buat benda yang Nabi tak buat? Tapi bukan Nabi tak buat tu tak boleh buat. Apa dia? Nabi pesan, ajak anak kamu berenang. Hadis ni kuat untuk orang sebelah kita yang ada laut keliling kita. Bila anak kita berenang, bila kita nak pergi tepi laut, kita tahu, aku bukan pergi dengan keluarga semata. Aku nak buat sunnah Nabi, nak berenang dengan keluarga aku. Barulah kita rapat dengan Nabi, barulah kita close dengan Nabi. Semua perbuatan kita tu ada dengan Nabi. Satu yang lagu Hamko Mulana. Hamko Mulana Ya Rasulullah, Hamko Mulana Ya Habibullah. Tiap kali ku ingin makan, teringat baginda kelaparan. Jarang sekali kekenyangan, hingga saat dijemput Ar-Rahman. Tiap kali ku ingin marah, cacian ketika berdakwah. Ya Rahmatullah. Teringat daku darah Rasulullah, mengalir sepanjang batu di arah. Tiap kali aku ingin apa bercuci, teringat bagi apa siwak baginda Nabi. Masih terus bersihkan gigi apa, sehingga sampai Allah nak jemput Nabi di akhir hayat Nabi pun masih bergigi lagi. Semua benar. Manakan mungkin hatiku sunyi dari mengingatimu Nabi. Jika amalan setiap hari adalah sunnah baginda Nabi. Orang ingat, ingat iman, eh Nabi Barah, iman, eh Nabi Barah. Tapi kita bukannya orang yang nak kita buat, kita nak kata Allah. Kita cari dari Nabi yang kena dia. Ya elok, betul kita buat yang ulama ajak kita buat. Itu yang kita nak contoh. Sebab bila kenai Nabi, insyaAllah kedudukan neraka pun boleh tukar. Masuk ke dalam syurga, hadis sahih Imam Bukhari Muslim, Imam Tirmizi. Tiga saya begitu. Lepas tu, lepas kita cerita tu, kita bagi tahu antara sunnah Nabi yang ada di dalam hadis adalah Nabi bersama para sahabat makan ikan. Itu antara benda yang Nabi suka makan. Makan dengan para sahabat yang dihantar oleh Allah sendiri. Lepas tu, terberhenti kita. Ikan tu besar mana tadi? Orang tu tahu situ. Ini kan nota sampingan lah. Dah cerita bagi Prabih lah. At least orang tahu lah hadis tu macam mana lah. Baca bagi Prabih. Jadi, Sayyidina apa tadi tu? Ingat nama dia? Sayyidina? Lupa lah. Tu macam mana nak harap ingat yang lain semua tadi tu? Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Jabir dengan berapa orang ni tadi? Lima orang. Lepas lima orang. Lepas kita kami main set dekat kerangka ikan tadi tu. Kami nak ukur lah ikan ni besar. Macam mana hadir pun, pun cerdik juga. Yalah dulu mana nak ada pita pengukur. Kalau 1,400 tahun sudah kan. Jadi nak ukur sahasta-sahasta jenuh lah. Jadi dia kata kami ambil orang yang paling tinggi di kalangan kami. Dengan unta yang paling tinggi kami suruh dia naik. Dia berjalan masuk dalam kerangka ikan. Apa hadis tu kata kat hujung. Hujung hadis tu. Hadis tu penutup. Hadis tu panjang. Hadis hadis yang saya baca kat tuan-tuan ni. Hadis Nabi berada di Yanbu. Hadis dia panjang. Hadis saya cerita kat tuan-tuan hujung tu ya.
Dia cerita ikan mai apa hujung, hujung. Tuan-tuan baca daripada awal, tuan-tuan tak jumpa. Sebab dia cerita macam mana Nabi nak tahan peperangan buak tadi tu. Nabi panggil geng, kumpul, mereka tunggu, mereka standby, boleh tak? Ha, yang tu. Saya baca kat tuan-tuan, hujung bawah hadis nak habis dah. Kira hujung depan ukur ikan tu, titik hadis, habis. Habis kat tu. Ha. Itu dia berkata, kawan tu masuk dalam kerangka ikan tadi tu, yang orang paling tinggi, duduk unta paling tinggi, melalui kerangka ikan tadi tanpa perlu menundukkan kepala. Oh dia orang besar nama ikan tu. Besar semua. Ya bahasa kita ikan bau ha. Besar tu. Oh kan. InsyaAllah. Allah minta dekat para sahabat dengan Nabi. Di mana? Di Yanbuk nama tempatnya. Itu salah satu yang saya sudi suka contoh dekat. Bila main masjid, salah satu lagi antara amalan yang ada di masjid ini ialah siapa yang ambil wuduk dalam rumah, kata Nabi. Kemudian dia main berjalan. Saya bukan apa, saya duduk contoh tadi itu dalam otak saya, dia kata, payidah, saya lagi lepas main Aisyah ni pakat terapa api makan ikan bakar pula lah. Ayah tak ingat tadi ustaz kata apa tadi? Gak apa lah. Tidak apa, ni dah gaji dah kan. Dia pergi makan ikan bakar rasa. Masa makan tu ingat ni sunnah Nabi. Empat. Risau satu lagi pula. Kira esok buka bisnes ni lah. Kira. Salah atau mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia sambung. Main masjid antara amalan-amalan yang seronok, yang best. Bila mana Nabi kata, siapa yang ambil wuduk daripada rumah dia, dia berjalan main masjid. Jalan kat sini, jalan kaki. Kita naik kereta lah. Dia punya kiraan dia sama. Saya sama. Mana dia kira ikut step kaki juga. Naik kereta lah, tapi jarak tu ikut beling dengan kaki juga kan. Apa kata Nabi? Siapa ambil wuduk daripada rumah, main ke masjid, berjalan kaki. Satu kaki dia. Sebelah kanan, menghapuskan dosa dia. Sebelah kiri, mengangkat darjat dia. So, sebanyak mana dia langkah, kaki kanan, ampun dosa. Kaki kiri, naik darjat. Kaki ampun dosa kiri, naik darjat. Dosa ampun, kita ampun dosa. Begitulah sampai tuan-tuan sampai ke masjid. Berapa banyak? Masya Allah. Sebab tu kata Nabi, siapa yang nampak satu orang main semayang kat masjid lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, bersaksilah dia orang yang ada iman. Selesai. Siapa rajin main-main kat masjid, saksi bahawa dia adalah orang yang beriman. Selesai. Adapun orang yang beriman, bila tunjuk gambar Nabi tadi, aku kenal ni Muhammad. Selesai contoh. Oh, selesai. Contoh masjid ni ada contoh. Saya suka contoh-contoh arwah Datuk Arun Din. Lah. Datuk Arun lah contoh kat sini ni. Tok buru kita punya lawak syok lah. Kita menyampai je lah. Dulu di sebuah surau, arwah Datuk Arun ni contoh. Dia kata di sebuah surau, saya duduk dalam majlis tu, saya duduk kat tepi ni. Tuan guru duduk kat kursi, saya duduk kat bawah ni. Saya duduk tepi ni. Dia kata, dia sebut nama surau tu. Saya tak sebut lah, tak apalah. Bagi contoh ya. Ada satu surau tu, ingat tak sekali tu negara kita cuti raya Islam dengan raya Cina sekali. Dia rapat. Jadi panjang cuti tu. Masa tu lah. Jadi Tok Imam cuti semua. Hak tinggal ni makmum. Jadi semayang subuh. Bila semua semayang subuh, kira geng-geng makmum yang ada. Imam tak ada. Pakat tengok muka masing-masing. Dia jadi imam. Kira pagi tu semayang sunat qoblah subuh lama. Buat semua tak mau. Angkat kepala memang kena. Kena lah. Hang tengok kawan hang. Kawan tengok hang. Bapak yang kena. Kena lah. Imam. Oh, itu orang mak. Imam. Ha. Jadi semua pakat duduk tunggu. Siapa dia di mana tolong. Kata Dr. Runin, kenalah seorang tu. Keluarga dia bagi. Keluarga dia balik daripada haji. Bagi dekat dia jubah. Ini semua punca lah kita kata. Ini semua punca. Kawan tak pernah pakai. Dia pakai waktu subuh tu lah. Kira orang tak perhatilah sangat. Kalau macam malam macam ni kan lama.
Kan bila kita sampai orang semua cergas dia tengok air jubah mak. Kan malam kalau subuh semua orang mengantuk, tak ada nak menyembang jubah ke apa. Tak ada. Dia pakai pagi tu. Boleh jadi dia semangat. Boleh jadi kita tak tahu. Tak mungkin. Boleh jadi dia semangat. Dia nak bertambah iman kan. Dia pakai. Dia tak tahu kata dia nak kena. Dia sampai-sampai geng-geng ni tengok dia. Dia berkata kami tunggu hang. Ujah paling kuat dalam ramai-ramai hang seorang nak pakai jubah. Itu kira dia lah. Memang imam kenal lah. Tanjak tu ada. Buh lagu tu. Bila buh lagu tu. Dia kata tak bagi saya semayang sunat. Dia semayang lama. Dia dah ingat mereka semua nak semayang. Dia tak tahu kata mereka semua nak tunggu dia. Dia kata kacau. Habis-habis semayang. Macam lah. Jadi imam lah. Dia pun bagi-bagi mic kan. Dia soh. Dia kata. Jadi kawan-kawan dia kata. Dia lah tu. Dia kalau nak jadi imam ke tak. Kalau boleh kata soh tu dia lah tu. Dia lah dah. Dia pun tu. Lepas tu dia pun tengok. Dalam kira-kira lagu tu. Allahu Akbar. Semayang. Dia pun semua. Clear. Dia macam orang yang tidak. Lama juga. Fatihah tak bunyi-bunyi je. Kalau tu ada dia kata. Dia tak bunyi-bunyi je. Lama. Lama gamak dia tak tahan juga. Dia berhenti dia kali kat belakang. Aku dah kata gambar aku tak boleh jadi imam. Jadi sejarah surau tu. Pada hari tersebut. Semayang subuh sendiri-sendiri di surau. Siapa tak mahu ni tapping siapa pun tak mahu ni apa dia yang berkecau aku banyak pun mati hati-hati. Ada satu lagi contoh rakyat sama juga lah maya maghrib Tok Imam tak ada. Bila Tok Imam tak ada, dia pun pakai duduk tunggu. Tapi main orang tua ni dia pun kira nak balas budak-budak ni, kira orang muda-muda ni lah yang kena jadi imam ni, maya maghrib. Tunggu ada seorang budak, dia memang budak masjid. Dia kalau semayang pun memang dia semayang belakang apa semua, dia budak. Jadi siap dengan Bilal duduk tunggu kat pintu. Siapa dia orang ni nak tolak jadi imam? Tengok dalam tak ada tanjak lah tu. Hak geng-geng ni semua tu tak mau jadi imam. Tolak tak mau. Jadi budak tu kayuh basikal turun. Budak tu main. Dia ni. Seorang dia. Sebab dia pun tahu dia duduk masjid, duduk semayang, buat tahlil. Lepas duduk baca sekali juga budak ni. Okay lah. So, sampai depan tu, dia tangkap dah pegang dia. Ni lekah ni, jadi imam. Berkata kat dia kata, sabar. Ni masuk waktu, nak lekah. Dia pun tolok dia. Dia kata, sabar dengan tolok saya. Okay, saya jadi. Dia pun tolok dia, bagi mic. Macam biasa. So, dia. So, mereka, dia naik jadi imam. Allahu Akbar. Baca doa iftitah, baca Fatihah sedap, baca surah sedap, elok. Hak yang geng-geng belakang ni, dia ni kita punya buah lah dah ni. Dia ni kan wakil kita lah ni. Habis main rokaat pertama sujud, bangun naik rokaat kedua selesai, elok. Semua elok tertib, tahiyat awal semua, tahiyat akhir ini kami dulu ni, pergi salam. Duduk tu, dia zikir. Astaghfirullah, memang budak surau. Astaghfirullah, Allahumma la ilaha illallah, Allahumma baca doa. Pendek lah doa, tak panjang lah orang biasa je. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Habis-habis semua orang amin. Salah dia tanya tu imam. Dia tanya itu Bilal dengan ni. Macam mana? Okey ke saya jadi ni? Oi, dia kata kemah. Dia kata tu tak ada wudu. Kalau ada sedap ni. Kacau. Dia kacau. Pahala ada lah. Tapi semayang lain lah. Macam mana? Allah lah. Cerita je. Cerita rakyat. Lagi sonok-sonok. Cerita. Kau apa tu? Dah habis lah. Raja. Semangat mengaji lah pula. Tanda salah satu perkara akhir zaman yang semua orang kena tahu. Masuk akhir zaman sikit. Apa dia? Figura. Figure ni paling penting. Sebab tu Nabi habaq kat kita. Betul lah. Ada hadis Imam Muslim kan? Nabi kata apa? Nabi-Nabi dulu tak cerita Dajjal macam mana rupa dia. Saya beritahu dulu sekali lagi. Tengok saya elok. Dajjal memang semua Nabi bercerita tentang dia.
Sebab dia dah ada lah. Cuma para nabi yang lain tak describe Dajjal tu lagu mana. Bukan subscribe, subscribe tu YouTube. Describe. Nabi hadap dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata, aku akan describe siapa dia Dajjal. So kenapa penting? Sebab figura di akhir zaman ni orang banyak ikut idola lah. Sebab tu idola mesti betul. Sebab al-insan ala dini khalilihi. Kita ni manusia akan ikut siapa orang yang kita suka ikut. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cinta. Sebab tu isteri akan majoriti. Dia punya perangai, dia punya cara bercakap akan tune ikut suami. Sebab al-mar'u ma'a man ahab. Satu orang akan bersama dengan orang yang dia cinta. Jadi Nabi Abang Dajjal ni mata dia sebelah buta, sebelah celik. Buta tu dia macam biji anggur, dia macam tersembung, tersembui sikit, terkeluar lagu tu. Buruk. Rambut dia tak lawa. Dia kemetot, tak tinggi. Makna kalau orang tengok kat belakang tu nampak rendang. Nabi Ahmad kalau begitu. Tapi bukan mana orang rendang dalam ni Dajjal pula, jangan. Salah tu, salah faham tu, salah faham. Itu tak betul tu. Tak betul, salah faham. Dia nak, kita nak abang ciri-ciri tadi yang Nabi cerita. So ciri-ciri tadi tu menggambarkan idola. Sebab itu Imam Imam Mahdi digambarkan kepada kita. Siapa dia, ciri-ciri dia? Dia datang daripada mana? Lahir daripada keturunan mana? Sebab tu macam contoh, ni cerita sampingan saja. Sebab tajuk dia sangkut juga. Antara orang yang berpegang dengan Imam Mahdi, siap dia habak lagi. Abang ipar dia adalah Imam Mahdi, adalah pada tahun 1972. Hat masa Kaabah kena hijack. Saja cerita kat tuan-tuan, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu kan. Kaabah biasa kena hijack. Sebab tu kalau siapa pergi Mekah sekarang, sentiasa Khamis malam Jumaat dengan hari Jumaat, polis mesti lebih ramai. Sebab mereka biasa kena sniper. 200 orang sharpshooter. Mereka ni keturunan Al-Utaibah. Keturunan Utaibah ni memang adalah keturunan yang dilatih tentera mereka untuk menjaga raja. Dan memang keturunan dia semua sharpshooter. Pak dia sharpshooter, dia sharpshooter. Nama dia Juhaiman Al-Utaibi. Dia ketua dia bah. Dialah kata abang ipar dia adalah Imam Mahdi sebab nama Muhammad bin Abdullah. Tapi bukan keturunan Sayyid. Tak boleh lah. Faham tak? Ciri-ciri tu tak kena. Memang nama sama. Tapi keturunan tak betul. Itu sebab tu kita kena-kena. Silsilah tadi tu. Macam ada berapa ramai orang mengaku, contoh, mengaku jadi Nabi Isa, mengaku jadi Imam Mahdi. Imam Mahdi lagu mana cakap Arab, tak tahu. Itu contoh paling mudah. Mengaku Imam Mahdi, tapi tak boleh cakap Arab. Loh. Macam Dajjal lah. Dia mengaku dia Tuhan, tapi muka dia buruk. Kita pun tak boleh brain. Kan ada seorang yang Dajjal belah dia tu kan? Kan ada Dajjal belah dia tu kan? Macam mana Dajjal boleh belah dia? Sebab dia makan Dajjal. Dia kata, Dajjal kata, aku Tuhan ke tak? Dia kata, lah takkanlah hang Tuhan. Muka hang pun buruk. Tak betul tak? Kalau contoh kita Tuhan, Rasulullah pun lawa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rasulullah pun lawa. Itu bukan Tuhan. Itu hamba Allah. Kalau mengaku Tuhan, eh, hang buruk lagi daripada Rasulullah. Tahu lah. Jadi senang nak kenal. Boleh faham tak? Figure tu senang. Sebab tu salah satu ciri-ciri yang ada di akhir zaman ni adalah idola, figura. Sebab tu anak-anak tuan-tuan kena make sure mereka tengok siapa, mereka ikut siapa, kena tahu. Tuan-tuan boleh tengok ni, dia akan terpancar pada perjalanannya, dia jalan macam mana, dia cakap macam mana. Tuan-tuan boleh tangkap, ni awak lain sangat ni bunyi ni. Tuan-tuan boleh check lah.
Jangan marah sebab dia tak ada orang tunjuk dekat dia. Tunjuk idola yang boleh. Tunjuk kepada figura yang elok. Sebab tu hari ini banyak figura-figura yang baik perlu di-highlightkan. Masjidlah salah satu tempatnya. Highlightkan orang-orang yang baik supaya anak-anak kita boleh tengok, boleh ikut. Kita tak suruh jadi nanti. Tuan-tuan jangan duduk buat masalah. Tuan-tuan duduk dalam masjid Al-Ansar ni 20 tahun tak keluar-keluar. Tuan-tuan tak akan diangkat jadi Nabi. Tak. Nabi bukan usaha buat jadi. Tak. Nabi ni pilihan Allah. Dah tak ada dah. Pilihan tu dah berhenti dah dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia bukan senang nak jadi Nabi ni, bukan senang. Bukan senang. Hanya orang yang diselect oleh Allah saja yang boleh jadi Nabi. Tak boleh. Salah satu akhlak Nabi ialah, contohlah, kalau siapalah betul-betul lah nak mengaku jadi Nabi, ingatlah Nabi makan buah urin. Satu riwayat makan buah anggur. Ada orang miskin kan, dia tu miskin, dia beli anggur, satu riwayat. Dia miskin, dia beli urin, satu riwayat. Anggur dengan urin, dua-dua ada di negara Arab dan memang sedap. Siapa pergi sana memang tahu, buah dia sedap. Jadi bukmai kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia mai duduk sebelah Nabi. Dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ni tak ada apa nak bawa, tapi dengar kata Nabi mai duduk, saya ada peluang jual lu sikit, dapat duit sikit, saya beli anggur ni, saya beli oren ni, nak jamu juga Nabi makan, tolonglah makan. Nabi ambil satu tangkai tu, Nabi makan. Alhamdulillah Nabi doa kat dia, Nabi kata semoga Allah berkati kehidupan dia. Nabi ambil satu, Nabi makan. Kawan-kawan hak link semua tengok berkecoh ayat liuk ni. Nabi rob sebiji lagi. Kawan-kawan sebab biasa makan dengan Nabi, mereka tahu kalau makan dengan Nabi, Nabi mesti offer kita punya. Jangan takut. Nabi sifat Nabi lapar bersama, kenyang berjemaah. Lapar sama-sama, kenyang pun sama-sama. Nabi jenis lagu tu. Jadi dia duduk tunggulah sebab Nabi ambil satu tangkai. Bila Nabi ambil satu tangkai lu tu hak link tu, Nabi mesti semua orang lain. Nabi ambil ini, Nabi perut, Nabi makan sebiji-biji. Kawan-kawan yang lain ni semua tengok jadi teliuk. Kalau yang orin tu kira duk kupas lagu tu duk mocik-mocik sikit, bau pun duk ni, duk makan seorang-seorang. Kawan-kawan lain tengok yang Nabi sambil duk sembang dengan dia. Ya Allah, macam mana okey ke sambil duk sembang duk makan ni? Yang orang tengok syok. Habis Nabi makan setangkai tu, siapa Nabi tak offer? Nabi cakap kat dia, terima kasihlah, semoga Allah berkat. Dia seronok, dia balik, dia cerita kat kawan-kawan dia, Nabi makan anggur yang aku bagi. Hak sahabat-sahabat lain lah, dia pun timbul soalan lah. Hai, bos, seorang apa? Mereka tanya, ni main dengan sahabat ni. Sebab semua nak ambil tabarung Nabi, mana boleh. Ni makan tak bagi kat kita. Ya Rasulullah, selalu makan Nabi bagi kat kami. Betapa kali ni Nabi makan seorang saja. Kami buat teliuk tengok. Okey. Bila hadis dia, kami semua ni teringin ataupun rasa sedap tengok Nabi makan. Mana Nabi makan macam mana? Nabi makan syok. Oh, makan. Nabi kata kat mereka, hamba tahu tak, limau anggur tu masam. Kalau aku bagi ke hampa, hampa mesti muka. Hei, hampa mesti tarik muka lah. Ha, bayangkan siapa nak mengaku jadi Nabi, hang try makan limau masam senyum tengok. Baru berani mengaku jadi Nabi. Ha, itu perumpamaan mudah. Nak bagi tahu kata hang nak mengaku senang-senang hang jadi Nabi, hang try makan limau masam senyum tengok makan. Ha, bukan senang nak jadi Nabi. Kita syukur Allah tak pilih kita. Oh, kalau tidak, gagal saja. Jangan kata kita. Nabi describe sahabat dia. Betul tak? Nabi kata apa? Aku hamba tahu tak, limau tu masam. Kalau aku bagi, hamba mesti tarik muka dan hamba akan kata dekat dia dengan perkataan yang menyecikan hati dia. Terus siapa dia dekat keliling Nabi? Kita lah. Dah. Sahabat. Ahli syurga semua. Itu pun tak sanggup tahan dengan benda masam. Nabi habis. Betul tak? Takkan Nabi salah percaturan. Seolah-olah kalau sahabat makan, hak tarik muka, tarik muka. Buah-buah tu. Apa ni? Limau tu. Buah tu apa? Kan kawan tu kecil hati. Faham tak? Perkataan mengecikkan hati dia. Betul aku tak semua orang sama. Maknanya apa? Nak jadi Nabi bukan senang. Hang makan limau masam, hang senyum. Hang makan apa nama? Anggur masam senyum. Mana boleh nak senyum, dia tangkap sini.
Nabi je boleh buat. Makan benar masam, orang tengok sedap. Ha. Nabi seorang yang boleh buat. Boleh, orang lain boleh buat. Ha, betul senang-senang nak mengaku jadi Nabi lalu tu. Ha, ingat senang lah. Mengaku jadi Imam Mahdi. Arab tak pandai cakap. Apa dia? Yang heran tu ada orang ikut pula dah. Soalan mudah. Figura, faham tak? Figura. Dia keturunan Arab. Cakap Arab. Maka kita tahu. Saya Imam Mahdi. Cakap Arab tengok. Ay, belum pandai lagi. Ay, macam mana? Ha, itu saja dah boleh potong. Tak perlu hujah akal. Tak perlu hujah. Tak perlu hujah dalil. Akal saja pun dah boleh tahu dah. Ini bukan orang dia ni. Buruk. Ha. Macam orang mengaku Nabi Isa. Aku Nabi Isa. Okey, tak apa. Mengaku Nabi Isa. Mestilah mukjizat Nabi Isa ada ke? Aku baca Quran. Aku tahu mukjizat Nabi Isa. Hidupkan orang mati, sembuhkan orang buta, sembuhkan orang penyakit sofak, buat burung daripada tanah liat, tiup burung terbang. Hal ini hang buat empat-empat aku nak tengok. Hang tak boleh buat. Aku pun bukan dia lah. Takkan pula Nabi Isa macam, okey sebenarnya macam ni. Hak tu mukjizat dulu. Lah ni dia tak request dia jadi lagi. Takkanlah pula. Nabi ni kalau itu mukjizat dia, tang mana pun dia jadi. Contoh siapa dia? Nabi Uzair. Nabi Uzair. Oh, ini lama ni. Tajuk ni. Baliklah. Haji pun lama-lama ni. Itu jelas betul. Hang pula bagi arahan kat aku. Last. Okey. Nabi Uzair. Dalam surah Al-Baqarah ada cerita Nabi Uzair. Surah Al-Baqarah 259, buka surah belah kanan bawah. Nama Nabi Uzair dalam surah At-Taubah. Wa qala Uzairun ibnullah. So nama dalam surah At-Taubah, cerita dalam surah Al-Baqarah. Ringkaskan cerita. Nabi Uzair di mati Allah sekali itu. Maknanya umur dia 40, dia mati. Dia hidup balik umur dia 40. Anak dia umur 20. Masa ayah dia mati, 100 tahun kemudian umur anak dia 120 tahun. Jadi dia bapak yang lebih muda daripada anak dia. Ha, ini Nabi Uzair. Allah buat. Cerita dia ada dalam Quran. Tuan-tuan baca. Saya dah habang dah ayat Allah. Jadi Nabi Uzair ni mukjizat dia doa mustajab. Dia tadah tangan, dia doa mustajab. Jadi biarlah mati 100 tahun pun, mai balik, boleh berdoa mustajab sofa tu. Arwah Datuk Arundin cerita dekat kami, kata arwah Tuan Guru, ketika Nabi Uzair tertanya-tanya dalam surah Al-Baqarah, Allah rakam, anna yuhi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Macam mana ni Allah nak bagi naik balik Babylon ni lepas dah hancur dah ni. Satu riwayat kata Babylon, tak apalah pakai bilah Babylon pun tak apa. Macam mana ni nak hancur? Dia lalu satu kawasan tu, dia tengok hancur bandar tu. Babylon lah tempat tu. Lepas tu, bila kata-kata lagu tu, Allah bagi dia menyentuh. Sebab dia kan tertanya-tanya, ni dah hancur ni, macam mana Tuhan nak bagi ada balik? Lama ni nak buat ni. Maka Allah bagi dia rasa mengantuk. Dia naik kalde dia, dia sampai kat gua, dia lena. Bila dia lena dalam gua, Allah bagi dia mati. Allah cabut nyawa dia. Mati. Kalde dia mati, dia pun mati. Semua tinggal sebelah dia, ada dia punya ayam anggur, ada dia punya roti dia. Anggur ni adalah perahan. Dia perah untuk bagi jadi ayam minum. Arwah Dato' Arun ni sebut lagu tu. Saya pun cerita lagu tu kat tuan-tuan. Lepas tu, memanglah saya pun baca lah juga cerita tu kot lain. Tapi cerita melalui guru kita tu barakah. Lepas tu, bila jadi lagu tu, malaikat kejut dia. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. الله matikan dia 100 tahun. ثم بعثه. Kemudian Allah bangkitkan dia. Malaikat kejut dia. Husain, bangun. قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم. Berapa lama hang tidur, Husain? Malaikat tanya. Allah malaikat. Okay, malaikat dengan Nabi kan best friend. Jadi bila malaikat kejut kan. Eh bangun Uzair. Apa lama tidur ni? Macam kawan-kawan tanya lah. Uzair bangun. Oi. Oh mereka. Apa lama tidur? Sehari ke setengah hari perasaan? Lajak tidur lah ni. Malaikat kata. Da'ah.
Hang telah mati 100 tahun. Bal labitha mi'ata 'am. Hang dah mati 100 tahun. Terkejut dia. Malaikat takkan pula ni elok ni badan aku. Malaikat kata, inilah Tuhan, dia boleh buat. Dia boleh preserve hang. Macam mana dia bagi mati sebab tu? Macam kita baca. Kita mati, kita bangkit balik. Allah akan rupakan macam rupa kita balik ni. Macam umur 33 ada kata, 30 ada kata, 40 ada kata kan. Ha. Maknanya Allah boleh preserve. Kalau rupa macam saya, 40, ni bangkit nanti ke akhirat. Macam inilah muka dia. Hancurlah macam mana dunia tu. Allah boleh bangkit balik. Maksudnya, Nabi Uzair dah buat dah. Dah buat dah. Belum kiamat. Kiamat ni maliki yang miliki. Tuhan yang memiliki hari tersebut. Orang yang tak miliki. Dunia ni milik Allah juga. Tapi Allah bagi can kat kita. Tahu yang dia bagi can pun dia boleh bagi orang ada balik sebab 100 tahun. Kalau tempat dia lagi senang lah. Bangkit Nabi Uzair. Ha mati dah 100 tahun. Nah 100 tahun. Malaikat kata, unzur ila al-himarika. Pergi keluar kau tengok. Kau punya kaldir kat luar. Keluar kau tengok. Kaldir dia jadi sodak tulang. Kata arwah Datuk Arundin. Jadi sodak tulang. Dia lah 100 tahun dah mati. Unzur ila himarika walina ja'alaka ayatan linnas. Allah bagi hidup balik. Allah kata, kun fayakun. Sodak tulang tu jadi tulang. Roh jadi tulang. Tulang tadi dibalut dengan daging. Daging tadi mengalir urat. Keluar kulit dapat jadi kaldir balik. Kaldir tu bunyi yo yo yo, kata arwah Datuk Arun ni sebab dia ingat dia dah dibangkitkan waktu kiamat. Terkejut Nabi Uzair, dia naik atas kaldir dia balik. Bila dia balik, dia lintas balik tempat yang musnah, tempat yang majulah. Allah jawab soalan dia balik. Bila dia balik, dia cari rumah dia. Bila sampai rumah dia, dia ada khadam, dia ada anak, dia ada khadam. Anak dia jadi ketua kampung, khadam dia jaga rumah. Umur 120 juga. Kalau Datuk Arun ni nampak khadam dia umur 20, anak dia umur 20. Balik-balik dia tengok ada seorang orang tua. Dia cam sikit-sikit. Dia macam khadam aku. Dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni rumah Uzair kah? Dia tanya. Khadam dia tu kali tapi buta. Mata buta. Tua ke barangkali lah. Mungkin dia makan usia ke sakit lah. Buta. Kali. Ni rumah Uzair kah? Rumah Uzair. Tapi Uzair tak ada-ada. 100 tahun dah hilang. Kami tak tahu. Matilah dah kot. Dia jawab. Anak Uzair. Dia kata. Anak Uzair. Aku Uzair. Terkejut khadamnya. Hai, macam mana pula Tuhan boleh mengaku Uzair? Dia kata, wallahi aku Uzair. Allah matikan aku saat itu. Allah hidupkan aku balik. Khadam dia kata, kalau begitu kamu Uzair. Kalau kita orang beriman, bila kita percaya Quran, kita tahu lah jawapan-jawapan kita nak pergi ke luar nak ibu kita. Khadam dia kata, kalau betul Tuhan Uzair, Nabi Uzair, Tuhan tak terkenal dengan doanya yang mustajab. Doakan bagi aku celik. Lala tu dia doa. Ya Allah. Celik kalimat yang khadam. Celik mata yang buka. Itu kalau mengaku Nabi Isa suruh buat benda tak boleh buat. Macam mana? Nah, abang kata aku telah simpan lama dah lupa dah skill nak buat dia macam mana. Kawan ni mati 100 tahun hidup balik. Aku boleh buat balik. Ha. Sebab kalau tu mau jadi sana memang pasti boleh buat balik. Bila dia celik mata dia. Khadam dia kena lah Tuan dia sebab Tuan dia masih umur 40 sama. Tengok dia kata, ya Allah Uzair. Uzair Nabi Uzair kata, aku ni. Lepas tu dia kata, anak kamu sekarang jadi ketua kampung. Tapi tengok anak dia. Kalau anak lagi lah tak percaya. Pak muda daripada dia. Bagi salam. Assalamualaikum. Anak aku terkejut tengok. Macam bapak aku. Dia kata, aku bapak ang lah. Tak, bapak saya dah 100 tahun nak tak. Aku bapak. Dia kata, kalau betul bapak aku tu seorang Nabi. Dan Nabi ada tanda dia. Bapak aku ada tanda bulan sabit di belakang tengkuk dia bercahaya, kata Arwah Datuk Rudi. Dia kata, ada. Silap belakang, tunjuk. Ada. Oh, belum dia, ada ayah dia dan sebagainya. Tapi nak bapak cerita apa? Nak bapak kata, kalau hamil pun hamil Nabi Isa. Hamil mesti kena ada mujizat Nabi Isa. Walaupun seorang sahabat itu, hamil mati. Kalau tu mujizat hamil, tak ada mati. Sebab tu di akhir zaman figura penting. Figura nombor satu mesti Rasulullah. Pecah daripada Rasulullah tu baru sahabat-sahabat, ulama-ulama. Kita ambil sikit-sikit. Jalan dia positif juga insyaAllah. Jadi bagilah figura ni tuan-tuan kena cerita dekat rumah tuan-tuan.
kena cerita Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Ini kalau sama cerita lagi, saya tahu tuan-tuan tak akan bangun. Sebab cerita dia lazat. Saya sendiri pun kalau saya dengar, saya baca cerita pasal ulama, oh lazat, lazat. Tengok kita bukan tengok mereka, kita tengok gambaran mereka dalam mata kita. Kan bila kita baca, kita tergambar muka mereka macam mana. Bukan mereka betul pun, tapi itu pun lazat. Bayangkan mereka yang betul-betul. Semoga Allah menghimpunkan tuan-tuan dan saya dengan semua ulama-ulama dan para alim al-salihin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil-Qur'an al-azim bi-sudurana wa yassir bi-umurana wa azim bi-ujurana wa wasi' bi-arzaqana wa nawir bi-kulubana wa kuburana wa kubur abaina ya Rabbal Alamin. Ya Allah, di malam Jumaat yang mustajab doa ini, kami mohon padamu ya Allah, ampunkan dosa kami. Bukan kata kami ini ketegak tak mau ikut, tapi kami melakukan kesalahan dan kami tahu bahawa kami ada Tuhan yang mengampunkan dosa. Maka ampunkan dosa kami semuanya ya Allah. Dosa yang telah lalu, yang akan datang, yang sengaja, tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Dosa yang telah lalu, yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkan semua dosa mereka yang mengikuti kami secara alam maya ni ya Allah. Daripada jauh pun mereka nak join dengan kami juga. Ampunkan dosa mereka yang telah lalu, yang akan datang, sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkan dosa sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa yang telah lalu, yang akan datang, sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami semua anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi penyejuk mata untuk kami. Jadikanlah anak-anak kami berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadikanlah kawan-kawan anak-anak kami berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Dan jadikan kami dan pasangan kami pun berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Ya Allah, jadikan masyarakat kami dan seluruh umat Nabi Muhammad berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Ya Allah, peliharalah kami. Masukkanlah kami semua ke dalam syurga Firdausmu dan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana syurga kami akan sunyi ya Allah kalau kami tak duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu, hilangkanlah kelazatan dan nikmat bermaksiat dalam diri kami dan jadikanlah kelazatan dan nikmat beribadah tumbuh dalam hati kami dan diri kami. Ya Allah, perkenankan doa kami. Matikan kami dalam mati yang baik. Rahmati kami, berkati kami. Pelihara negara Malaysia menjadi negara yang aman dan diridhai oleh-Mu. Dan kasihanilah kepada para ulama kami. Belailah mereka, berikan mereka cahaya. Dan kepada ibu bapa kami, tempatkan mereka dengan orang-orang yang soleh. Dan kepada seluruh saudara kami yang pergi dahulu daripada kami, luaskanlah kubur mereka daripada dua lambungnya dan berkatkanlah kehidupan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf, lupa tadi nak baca hadis tu sampai habis. Kan yang orang beriman tadi yang tengok tempat dalam doa kopi ke syurga tadi tu kan? Saya tak baca sampai habis pula. Tadi doa baru perasan. Apa dia? Bila kata-kata tengoklah tempat kamu dalam neraka, dipindahkan masuk ke dalam syurga. Dia terkejut, dia seronok bila dia tengok kubur dia. Kubur dia diluaskan 70 hasta. 70 kali 70 kali 70. Dia terkejut tengok kubur dia luas. Apa perasaan pertama dia? Hadis Imam Tirmizi, abang. Hadis yang tadi, 1071 tu tuan-tuan tengok tadi. Dia kata apa? Malaikat. Bunyi malaikat keluar dari perusahaan. Bahawa kalau kena nanti ini balasan dia. So, sampai macam tu. Tapi malaikat kata tak boleh. Malaikat kata, tak boleh. Hang kerja hang ni, tidur. Tidur seperti pengantin baru bangkit balik nanti masa kiamat. Itu hadis dia, penutupnya yang tu. Baru saya teringat tadi bila doa tadi, luahkan kubur, baru teringat hadis tu. Ujung lah. Siapa kena Nabi, kubur dia diluahkan 70 hasta kali 70 kali 70. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.